sul mare luccica l'astro d'argento, placida e l'onda, prospero il vento. Halo, hari ini hari kedua kita jalan-jalan. Hari ini kita di Venice. Kita ada di Venice. Kita bakalan keliling kotanya pakai jalan kaki dan juga nanti mau nyoba pakai waterboat. Jadi ikutin kita terus. Karena tempat turis di Venice kebanyakan di Piazza San Marco, jadinya kita langsung aja ke sana naik waterbus. Harga tiketnya 7,5 euro atau 120 rupiah untuk 75 menit. Jangan lupa divalidasi tiketnya sesaat sebelum naik waterbusnya ya. Kalau lupa dan nanti ketahuan sama petugasnya, bakalan ada denda 60 euro loh. Oh iya, ini itu terminal buat nunggu waterbusnya datang. Dan ini dia waterbusnya. Karena tempat duduk outdoornya udah penuh, jadinya kita duduk di dalam aja ya. Dari Tronchetto ke Piazza San Marco membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Nanti kalau udah sampai di sana, kita tinggal keliling-keliling jalan kaki aja. Akhirnya kita sampai juga di Terminal San Marco San Zaccaria B. Sampai di sini kalian bisa nemuin banyak banget gondola alias perahu khasnya kota Venice. Sekitar 5 menit jalan kaki dari terminal, kita udah sampai di Piazza San Marco. Kayak gini nih suasananya. Tempat pertama yang kita kunjungi di Venice adalah Doge's Palace. Harga tiketnya 14 euro per orang untuk harga mahasiswa. Oh ya, karena masih masa pandemi, sebelum masuk ke sini, pengunjung wajib menunjukkan sertifikat 2 kali vaksin ya. Sesuai dengan namanya, Doge's Palace yang dibangun di abad 14 ini adalah kediaman atau istana dari Doge atau Duke of Venice. Selain gudang senjata, ada juga hall atau ballroom yang semuanya dihiasi emas dan lukisan kayak gini. Bagus banget nggak sih? Selain itu juga ada jembatan yang melewati sungai-sungai di Venice, jadinya kita bisa ngintip dari jembatan ini. Sekarang kita lanjut ke bawah yuk. Di Doge's Palace ini juga ada penjaranya loh. Jadi ceritanya dulu, sebelum para tawanan dipenjara atau dihukum mati, mereka itu akan melewati jembatan yang namanya Bridge of Sighs untuk mengintip indahnya Venice terakhir kalinya. Sedih banget gak sih? Selesai dari Doge's Palace, kita jalan-jalan keliling Piazza San Marco. Di sini juga ada Basilica di San Marco. Cuma karena ngantrinya panjang banget, jadinya kita nggak masuk ke sini. Akhirnya kita memutuskan untuk keliling-keliling kotanya aja jalan kaki. Sepanjang jalan banyak banget gondola yang nongkrong kayak gini. Abis itu kita ke jembatan yang terkenal di sini, namanya Rialto Bridge. Ini tuh salah satu lokasi syuting Spider-Man Far From Home loh. Kita lihat dulu yuk cuplikannya. No, you don't. Selain Rialto Bridge, banyak juga jembatan-jembatan kecil kayak gini yang Instagramable banget deh buat foto-foto. Oh ya, ngomong-ngomong tentang gondola, harganya tuh kisaran 80-100 euro atau 1,3-1,6 juta rupiah loh, tergantung momennya. Kita nggak naik gondolanya, karena waktu itu kebetulan ada parade perahu di sini. Kalian bisa lihat banyak banget kan gondola-gondola yang didesain untuk parade ini. Kalau capek jalan kaki, kita bisa masuk ke Royal Garden, gratis loh teman-teman. Di sini tuh kita bisa duduk-duduk santai dan istirahat sebentar sebelum lanjut jalan-jalan lagi. Nih, kita mau beli es krim dulu. Kita habis beli es krim. Harganya satunya 1,8. Jadi cukup murah lah. Ada artis di depan. Oh, ada artis di depan. Oh iya, waktu itu juga ada film festival di Venice ini. Jadinya, waktu itu kita juga sempat nyari Timothée Chalamet, tapi nggak ketemu sayangnya. Karena hari udah semakin sore, jadinya kita cari tempat sunset yang bagus sambil duduk-duduk di sana karena capek banget seharian jalan kaki. Oh,
Akhirnya kita putuskan untuk menikmati sunset di Santa Lucia. Di Santa Lucia ini juga ada stasiun kereta api, jadinya nanti kita sekalian pulang ke Bolzano. Akhirnya capek banget. Udah keliling Feni satu harian, pergi ke museum-museumnya, keliling di jalanannya. Gimana perasaan lu, suka gak? Kayak rasanya kayak soso sih, kayak mungkin karena terlalu rame dan kita gak suka keramaian, jadi kurang berkesan, tapi ya oke. Ya, karena rame aja sih. Kalau seperti itu mungkin ya. Sekian video dari kita, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.